adalah Heriawan. Pria parubaya asal Lombok Tengah ini yang mampu menyulap gelondongan kayu bakar ini menjadi karya bernilai tinggi. Lihat saja tumpukan potongan kayu berukuran tinggi 50 cm ini. Potongan kayu ini disebut stone. Dalam 2 pekan ke depan sudah harus dikirim ke luar negeri. Nilai jualnya mencapai ratusan juta rupiah. Tidak saja stone, Heriawan yang dibantu 8 orang pekerja ini juga merancang bahan bangunan seperti kusen, daun jendela, meja, pintu, dan jenis mebel lain yang dipadu ornamen ukiran klasik. Kusen ukir menampilkan ukiran ciri khas Bali ini, harga jualnya mencapai 9 juta rupiah. Mebel lain seperti meja berukuran sedang ini justru dibanderol hingga 30 juta rupiah. Ini produknya, istilahnya apa namanya itu, ukurnya kebutuhan masyarakat kita di sini. Apa biasanya yang mereka? Ya, meja, untuk meja bar, istilahnya untuk ya pokoknya jenis rumah tangga, alat rumah tangga. Termasuk ini Pak ya, yang kusen gitu, yang ya, kusen, kusen juga kusen, ya. Ukir, kusen, kusen. Biasanya dikirim kemana nih Pak? Nah, ya, sekarang ada yang Jogja, kadang-kadang ada yang daerah sini. Ada yang sampai luar negeri? Banyak. Kemana aja biasanya Pak? Ke Eropa, daerah Eropa. Eropa ya? Eropa. Kesan alami hasil karya Heriawan ini sangat dihargai para konsumennya yang rata-rata datang dari kalangan pemilik hotel di Lombok. Tidak saja mengandalkan pasar lokal Mataram, karya-karya Heriawan ini bahkan sudah melanglang buana menembus pasar negara-negara Eropa. Dari hasil karyanya ini, Heriawan mampu meraup omset penjualan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, yang lebih penting bagi Heriawan, ia mampu membangun usaha sendiri setelah 10 tahun lebih belajar dan bekerja di bidang ini sejak tinggal di Bali. Kini, Heriawan bisa langsung melayani konsumennya, memiliki bahan bangunan dengan ornamen ukiran khas Bali tanpa harus memesannya dari Bali. Dari Mataram, Tim Liputan GetTV.